Malaysia beri jaminan hubungan baik bersama Iran akan dipelihara dan terus diperkukuh. Ini termasuk meneruskan komitmen yang dibuat semasa pimpinan Presiden Ibrahim Raisi sebelum ini. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menghubungi Presiden Interim Iran Mohammad Mokhber. Dalam perbualan tersebut, Mokhber merakamkan penghargaan kepada Malaysia serta menyifatkan kedua-dua negara adalah rakan strategik yang menyanjung hubungan politik dan ekonomi yang sangat tinggi. Datuk Seri Anwar mengucapkan takziah atas pemergian Raisi dan Menteri Luar Hossein Amir Abdullahian. Malaysia akan menghantar Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu untuk menghadiri majlis pengundian Raisi.